Cah berusia 9 tahun ditabrak truk di Jalan Raya Selebaran, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibatnya warga mengamuk dan membakar truk pengangkut tanah, serta merusak truk lain yang melintas bukan pada jam operasionalnya. Bocah ini luka parah di bagian kaki setelah ditabrak oleh truk pengangkut tanah di Jalan Raya Kosambi, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis siang. Korban yang berusia 9 tahun ditabrak saat menyeberang jalan. Akibatnya warga sekitar yang geram mengamuk dan menghancurkan truk pengangkut tanah tersebut. Ya, ini masa sudah tidak terkendali. Di wilayah... Tak hanya itu, puluhan truk tanah yang melintas bukan pada jam operasionalnya juga ikut dirusak warga. Menindaklanjuti hal tersebut, petugas langsung menangkap sang sopir dan menetapkannya sebagai tersangka. Pelaku ternyata juga positif menggunakan obat terlarang saat berkendara. Sudah, jadi pengemudi juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan saya perintahkan untuk lakukan cek urin. Ya, ternyata positif juga urinnya, positif mengandung amfetamin. Kasus kecelakaan di kawasan ini bukan kali pertama terjadi. Masyarakat Teluk Naga dan Kosambi meminta aparat dan pemerintah Kabupaten Tangerang menegakkan peraturan terkait larangan jam operasional truk agar hal serupa tak terulang. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten.